Jessica. Hari ini aku excited banget nih karena aku dikirimkan beberapa varian produk dari Secret Clean. Secret Clean ini tidak hanya memproduksi hand sanitizer loh teman-teman. Secret Clean juga memproduksi berbagai varian produk yang bagus banget untuk kesehatan kita. Nah, apa aja sih varian produknya? Aku akan memperkenalkan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama tentu saja ada hand sanitizer, kemudian ada toilet spray, kemudian ada hand soap, kemudian di sini ada disinfektan liquid, kemudian ini ada parfum. Nah, jadi teman-teman bisa tetap wangi dan juga bisa tetap higienis dan terbebas dari bakteri adalah helmet spray. Dan juga di sini ada tasnya. Jadi tas Secret Clean ini selalu aku bawa kemana-mana. Kalau misalnya aku mau membawa item varian ini, karena semuanya masuk ke dalam tas simple dan lucu ini. Kemudian ini yang dua adalah hand sanitizer juga, cuman bentuknya adalah yang gel, bukan yang spray. Dan juga ukurannya berbeda ya teman-teman dengan yang ini. Jadi ini bisa praktis banget untuk dibawa-bawa dan untuk ditaruh di dalam tas. Yang pertama mau aku jelaskan adalah parfum higienis. Nah, parfum higienis ini aku paling suka karena ini spesial banget. Selain parfum fungsinya adalah untuk antiseptik juga. Kalau yang ini yang Colorful Day, yang ini adalah yang Lovely Day. Nah, bedanya apa Colorful Day sama yang Lovely Day? Itu dari aromanya ya teman-teman. Kalau yang Colorful Day itu wangi-wangi floral, fruity. Tapi kalau mau wangi yang sweet itu atau seperti wangi-wangi blossom seperti itu, teman-teman bisa memilih aroma yang Lovely Day. Sebenarnya ini ada 5 varian aroma. Kemudian ini isinya adalah mengandung alkohol 70% dan juga benzal konium chloride 0,05%. Jadi bisa berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh bakteri dan virus, teman-teman. Oke, sekarang aku mau mendemokan menyemprot helm ini dengan helmet spray. Jadi pertama dalamnya aku mau semprot dulu ya. Ini tempatnya, terus boleh daerah atasnya. Ini aromanya seger banget teman-teman. Kandungannya adalah benzal konium chloride 0,1%. Jadi dapat membunuh bakteri, jamur, kemudian jadi nggak apek juga karena harumnya yang menyegarkan. Dan juga ini dapat digunakan di tas dan di sepatu. Dan spesialnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kain. Jadi teman-teman bisa gunakan. Oke teman-teman, sekarang aku mau mendemokan disinfektan liquid dari Secret Clean juga. Yang aku mau semprot sekarang adalah gagang pintu. Teman-teman semprot ya. Udah. Tunggu sampai kering dulu kurang lebih 1-3 menit supaya lebih efektif untuk membunuh kuman-kuman. Bukan hanya untuk gagang pintu saja, tapi juga bisa untuk meja, semua benda-benda. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja supaya tetap menjaga protokol kesehatan di tempat kerja juga bisa membawa produk ini. Kemudian teman-teman, untuk teman-teman yang senang pesan Gojek, GoFood, ini bisa disemprot di paketnya, di bungkus Gojek atau GoFoodnya, di kotak makanannya teman-teman bisa semprot bagian luarnya dengan menggunakan ini. Selanjutnya aku mau mendemokan hand wash. Jadi hand wash ini mengandung antiseptik dan juga mengandung ekstrak aloe vera dan avocado. Jadi fungsinya juga ada double moisturizer yang fungsinya untuk membuat tangan kita tidak kering walaupun di dalam sini ada kandungan antiseptiknya. Nah, jadi aku mau cuci tangan dulu nih pakai hand wash. Oke, gunakan cara mencuci tangan yang benar ya teman-teman. 6 langkah, jangan lupa. Oke. Nah, jadi bilas. Oke, sekarang aku mau mendemokan yang toilet spray untuk toilet seat. Jadi kenapa toilet seat ini kita penting banget menggunakan toilet spray? Karena toilet itu adalah sarang kuman dan bakteri teman-teman. Karena udaranya juga lembab, jadi kita penting banget untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita juga tetap clean ya teman-teman. Jadi teman-teman semprotkan di toilet seatnya semuanya. Lalu kemudian tunggu selama 30 detik. Jadi supaya meresap dulu.